Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku lapanglah dadaku, wayassir li amri dan permudahkanlah segala gerak kerjaku, wahlul uqdatam min lisani, darungkaikanlah simpulan yang ada pada lidahku, yafqahu qawli, mudah-mudahan mereka semua dapat memahami kata-kataku. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita terhadap Ilahi yang telah kurniakan kepada kita berbagai-bagai bentuk nikmat sehingga pada malam yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini dapat lagi sama-sama kita sambung pengajian kita di dalam kitab Bisyaratul Amilin wa Nizaratul Ghafilin. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi seperti biasa sebelum kita masuk pada kitab ni, marilah sama-sama kita baca surah Al-Fatihah untuk kita hadiahkan kepada Tuan Guru Abdul Hamid bin Haji Dawud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala dan kepada pengarang kitab Bisyarah iaitu Al-Alimul Allamah Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala dan kepada kedua ibu bapa kita yang telah meninggalkan kita dan kepada muslimin muslimat dan juga mujahidin mujahidat sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Qala syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang menderhakakan dua ibu bapaknya itu jikalau puasa ia dan sembahyang ia hingga tinggal seperti bulu dan mati ia dan dua ibu bapaknya itu murka keduanya atasnya, nascaya menjumpa ia akan Allah Azza wa Jalla dan ia itu murka atasnya. Muka surat 36. Baris yang ke-5 daripada bawah. Ini bab yang ke-9. Iaitu al-babu tasi'u fi fadli birral walidaini wa uqubati uquqihima wa hukukil awladi alaihima. Bermula bab yang ke-9 pada menyatakan kelebihan berbuat kebajikan akan dua ibu bapa.
Dia ada lebih. Dia ada kelebihan bila kita buat baik pada dua ibu bapa kita. Dan seksa menderhakakan keduanya dua ibu bapa. Lagu mana seksa orang yang derhaka pada dua ibu bapa. Dan pada menyatakan segala hak anak-anak atas keduanya dua ibu bapa. Ini bab ke-9. Nak rayak, nak menjelaskan, nak menerangkan kelebihan kita sebagai anak buat baik pada dua ibu bapa. Dan nak rayak juga seksa jika seorang anak derhaka pada dua ibu bapa. Dan nak rayak juga, nak menjelas juga hak anak-anak atas dua ibu bapa. Nah, jadi sambungnya hak malam ni, musannih kata, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sabda? Bermula orang yang menderhakakan dua ibu bapaknya itu. Tak ada kira lah siapa-siapa bila dia derhaka pada dua ibu bapa. Jikalau puasa ia orang yang menderhaka dua ibu bapa saat ni. Ia puasa tak biasa tinggal. Dan sembahyang ia orang yang derhaka pada dua ibu bapa saat ni. Semaya pun tak biasa tinggal. Nah, hingga kata puasa semaya dia tu hingga tinggal seperti bulu. Tu nampak dah tu. Nah, seperti bulu makna dia buat banyak tak banyak seperti bulu yang ada pada tubuh dia. Tu ibadat yang dia buat tu. Nah, banyak tak banyak seperti bulu yang ada pada tubuh badan dia. Nah, seperti bulu. Nisbah kepada banyak dia buat ibadat. Banyak seperti bulu. Gitu dah. Nak ayah kata ibadat banyak. Nah, kebajikan banyak. Semayanya, posonya dan amal-amal lain lagi dia buat. Dia tak ada tinggal. Tapi dia derhaka pada dua ibu bapa dia. Lagu mana? Dan mati ia orang yang menderhaka dua ibu bapa saat ni. Lama-lama mati juga. Tak gitu. Tak boleh nak tukar bumi kita ni. Bila dia mati dan dua ibu bapaknya itu, dua ibu bapaknya itu murka keduanya, dua ibu bapak murka atasnya, atas orang derhaka tadi. Ibu bapak dia marah. Nah, pada dia. Jadi lagu mana? Jawab. Nascaya menjumpa ia orang yang derhaka tadi. Jumpa akan Allah Azza wa Jalla. Jumpa dengan Tuhan. Dan ia itu Allah Azza wa Jalla tu murka atasnya, atas orang yang derhaka saat ni. Tak ada kira siapa lah. Bila derhaka pada dua ibu bapa, hari akhirat esok, nah, Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah pada dia. Sebab itulah kita kena buat baik pada dua ibu bapa kita sebagaimana perintah Allah Ta'ala dalam Quran yang kita baca lepas lah. Nah, cuba kita tengok ni baris yang kedua daripada atas. Ini perintah Allah Ta'ala untuk kita semua lah. Allah Ta'ala kata, kita baca arti dia lalu nah. Dan menyuruh, baris kedua daripada atas. Dan menyuruh oleh Tuhanmu, suruh bahawa tiada kamu sembah melainkan akan dia, akan Tuhanmu, yakni Allah Ta'ala. Tak usah sembah lain lah. Sembah Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Lagi pula, dan bahawa berbuat kebajikan kamu, buat baik dengan dua ibu bapa. Nah, buatlah gapo asalkan menyenangkan hati mereka. Nah, buatlah apa saja asal menggembirakan, menyenangkan hati dua ibu bapa kita. Jangan hak hari sudahlah. Jangan perkara-perkara hak canggah dengan perintah Allah, hak bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala, jangan.
Nah, hak lain daripada bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala. Nah, kita buat. Ikutlah apa saja asalkan dua ibu bapa kita senang hati, suka hati. Dan bahawa berbuat kebajikan kamu dengan dua ibu bapa, buat baik akan sebagai berbuat kebajikan. Tak gitu. Buat baik pada dua ibu bapa kita. Jikalau sampailah pada sisi engkau. Nah, kita sebagai anak ni lah, sampai akan tua oleh salah seorang daripada keduanya dua ibu bapa. Nah, ayah ke, nah tua, ibu duk muda lagi, mak duk muda lagi, ataupun mak tua, nah ayah duk muda lagi, tak kira lah. Jikalau sampai pada sisi engkau akan tua oleh salah seorang daripada keduanya dua ibu bapa, tua semana-mana, atau oleh keduanya dua ibu bapa, tua belakang. Ayah kita pun tua dah, mak kita pun tua dah. Nak buat lagu mana? Maka jangan engkau katakan bagi keduanya dua ibu bapa sana. Jangan kata apa? Jangan kata uff. Jangan kata gitu. Nah, wala takullahuma uffin. Nah, jangan kata uff. Gapo dia uff? Yakni jangan engkau luatikan keduanya. Jangan berasa luak. Jangan berasa luak. Nah, jangan berasa geli. Maklumlah orang tua ni, bila dia tak cekak, dia tak mampu dan sebagainya, nak jalan tak boleh. Nah, dia nak makan pun kita kena suap, dia nak minum pun kita kena minum, dia nak pakai pun kita kena pakai, dia nak pecah baju pun kita kena pecah. Nah, dia nak mandi pun kita kena mandi. Bila siapa tahap ni, kita jangan berasa luak. Jangan berasa luak. Nah, jangan berasa, panggil ke apa? Berasa geli. Tak gitu. Ini bagi ayah belakang ni dah. Uf tu yakni jangan engkau luatikan keduanya. Jangan. Nah, jangan berasa geli. Dan jangan kata bagi keduanya dua ibu bapa sana. Jangan kata perkataan yang jahat. Nah, tu jangan. Nah, ucap kata-kata yang jahat. Dan jangan engkau jerkohkan keduanya dua ibu bapa. Baca jerkoh ni. Nama tak boleh baca pula tu. Dan jangan engkau jerkohkan keduanya dua ibu bapa. Tak boleh nak jerkoh. Nah, dan katakan. Tu, dua, tiga, empat perkara saat ni tu. Tak boleh tu. Nah, kita nak luati dua ibu bapa kita tak boleh. Kita nak kecek kata-kata hok tak comel, tak molek, tak boleh. Kita nak jekoh. Nah, dua ibu bapa kita pun tak boleh. Siapa kita sekalipun bergelar datuk ke, datuk tu, datuk ni, pangkat tu, pangkat ni ada, tak boleh. Nah, dan katakan bagi keduanya dua ibu bapa, kata perkataan yang mulia. Gapo perkataan yang mulia? Yakni yang lembut lagi elok. Itu perkataan yang mulia. Kecek dengan lemah lembut. Lagi pula comel kata-kata kita. Nah. Dan rendahkan olehmu bagi keduanya dua ibu bapa. Rendah akan lambung kehinaan daripada kasihani. Nah, ke mana pun kita kena rasa hina. Nah, kerana nak besar kita, dua ibu bapa lah duk jaga, duk cara, duk asuh kita. Tak itu. Tu nampak. Dia kata dan rendahkan olehmu bagi keduanya dua ibu bapa, rendah akan lambung kehinaan daripada kasihani. Maknanya kok-kok mana pun kita ni sebagai anak kena rasa hina. Nah, sebab apa? Kerana nak besar kita ni, nak berpangkatnya kita, nak boleh makan gajinya, nak boleh buat kerjanya gitu gini. Dah dua ibu bapa kita lah yang pelihara kita, yang jaga kita, yang mendidik, yang mentarbiah, yang membesarkan kita. Nak boleh jadi setara ni.
Tak gitu. Sehat molek tubuh badan kita ni, nah, ibu bapa kita lah yang jaga kita. Sebab itulah kena hinakan diri kita. Kok mana pun kena berasa kurang diri kita. Jangan berasa lebih pada dua ibu bapa. Tak gitu. Walaupun kita bergaji besar, kita harta banyak, ibu bapa kita tak ada gaji, tak ada berapa. Nah, kita nak rasa mulia pada dia tak boleh. Itu kena rendahkan diri kita, rendahkan akan lambung kehinaan daripada kasihan ni. Kita ni, dua ibu bapa kita, ya kesian belah. Pada anak-anak, pada kita semua ni lah. Waktu dia sanggup membesarkan kita walaupun kita dalam keadaan, apa dia, mereka dalam keadaan susah sekalipun. Mereka lapar pun tak apa asal kita kenyang. Dua ibu bapa ni. Dia tak makan tak apa asal kita boleh makan. Sebab itulah. Orang yang ada dua ibu bapa lagi, tanyalah nak gapo. Tak gitu. Hak tak ada dah. Ibu meninggal dah, bapa meninggal dah. Boleh lagi kita nak buat kebajikan, kebaikan untuk dua ibu bapa kita, iaitu dengan berdoa, dengan sedekah, tak gitu, dengan membaca Al-Quran. Benda-benda kebaikan. Amal-amal kebaikan. Sampai lagi untuk dah orang mati. Lebih lagi kita sebagai anak. Lebih lagi lah. Kita sebagai anak. Jadi kena rendah diri kita. Kena berasa hina. Terhadap dua ibu bapa. Jangan rasa lebih. Ni payah nak cari anak lagu ni. Payah. Tak gitu. Ada anak-anak silap. Anak-anak ni masa ibu bapa dah ada lagi, nak gelik tanya khabar. Makan minum lagu mana. Payah. Tapi bila mati, tu jadi masalah. Tak gitu. Bila bunyi ibu bapa meninggal, yang mana kita berada jauh, duduk jauh. Tak gitu. Jadi kita rakyat atau jangan kebumikan ayah ataupun mak kita. Selama mana kita tak sapa balik, lagi mana hamba tak gelik, tak sah ke bumi. Itu jadi masalah. Tak gitu. Sapa kena tunggu 8 jam, 10 jam, 12 jam. Kalau gelik pun tak boleh nak buat apa dah. Nak tanya khabar masa hidup ni. Tak gitu. Masa hidup, masa ibu bapa masih ada lagi. Kena korban masa kita, tenaga kita, harta kita habis. Ada mati kan? Malah gitu dah lah. Silap anak-anak dah. Lepas tu, bila mati. Mati dah. Setengah tu pergi kubur. Mak ayah pergi. Tapi tak baca gapo. Kau duduk cuci kubur saja. Tak gitu. Hak ibu bapa anaknya iaitu doa. Nabi Rakyat kata mayat yang ada di dalam kubur seperti orang yang lemas di dalam laut sedang menanti-nanti, sedang menunggu-nunggu doa daripada ahli keluarganya. Tak gitu. Orang yang mati dah tu, dia duduk tunggu doa daripada kita orang yang masih hidup. Itu dia. Sebab itulah kena berdoa. Lepas ada semaya, Rabbi filli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau kita semaya seorang, tak gitu. Kalau kita semaya berjamaah, amin doa tu email dah lah. Mana-mana email pun ya baca doa ni dah. Itu dia. Rabbana filana zunubana wa zunuba walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Kita makmum. Amin dah lah. Jangan bergaduh. Ni lepas ada semaya gaduh sama. Tak ada nak doa. Habis. Lagi pula Allah Ta'ala rakyat lagi. Dan katakan olehmu hai Tuhanku, rahmatkan olehmu akan keduanya dua ibu bapa. Mana seperti memelihara keduanya dua ibu bapa, pelihara akan daku hal keadaan aku kecil. Masa kita kecil mula lagu mana? Mak kita, ayah kita, duk hetek kita, saya kasih pada kita lagu mana? Lagu tu minta.
Kalau kita nak tengok kasih sayang nah ibu bapa pada kita setara mana, nah nak ingat kembali, nah tuan-tuan hok ada cucu, ada anak tengok. Nah, budak hok baru lahir lagu mana? Mak dia pegang dia. Pegang budak sana. Nah, ayah dia, pak dia pegang budak hok baru lahir sana pegang lagu mana? Pegang dengan penuh kasih sayang. Ya tak kenyek. Tak gitu. Ah kenyek tak hidup budak tu. Nah, lagu mana dia pegang? Nah, kena ayah kata kasih sayang ibu bapa. Sebab tu kalau kita tak ingat kita tengok seorang ibu hok baru boleh budak, baru boleh anak, dah tengok lagu mana. Nyamuk seka pun tak boleh kekah. Nah, ya tiada hidup malam pun tak apa. Nah, tu ibu bapa. Kadang-kadang kita tak ingat. Nah, tak rasa kata ibu bapa kita ni kasih kita masa kita kecil. Lagu tu, tengok perhati, acu perhati tengok. Nah, seorang ibu ya baru boleh anak, lagu mana? Ya duk jaga anak dia lagu mana? Dengar penuh kasih saya. Nah, sebab itulah kena minta dengan Allah Ta'ala. Ni Tuhan sendiri aja. Allah Ta'ala kata, dan katakan olehmu hai Tuhanku, kata apa? Rahmatkan olehmu akan keduanya dua ibu bapa, seperti memelihara, menjaga keduanya dua ibu bapa, jaga akan daku hal keadaan aku kecil. Masa kita kecil mula, lagu mana? Mak pak kita, duk hetek kita, kasih saya kita, lagu itulah minta Allah Ta'ala rahmat kasih saya pada dua ibu bapa kita. Tu hak kita baca dah nah. Hak ni hak malam ni dah Nabi sabda, bermula orang yang menderhakakan dua ibu bapaknya itu, jikalau puasa ia orang derhaka tadi dan sembahyang ia orang derhaka tadi, hingga tinggal seperti bulu. Nah, nisbah kepada banyak dia buat ibadat, banyak seperti bulu. Nah, tu. Dan mati ia. Nah, tiba-tiba mati. Dan dua ibu bapaknya itu murka keduanya dua ibu bapak. Nah, atasnya atas orang derhaka tadi. Nah, mak pak dia marah dia. Jawab, nascaya menjumpa ia orang derhaka tadi, jumpa akan Allah Azza wa Jalla. Dan ia itu Allah Azza wa Jalla tu murka atasnya atas orang derhaka sana. Allah Ta'ala marah. Nah, tu. Allah Azza wa Jalla. Azza tu makna maha mulia. Nah, Jalla tu makna maha besar. Nah, Allahu Azza wa Jalla. Allah yang maha mulia dan maha besar. Azza makna maha mulia. Jalla makna maha besar. Nah, hari akhirat esok jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala murka. Makna tidak duduk dalam rahmat Allah Subhanallah Ta'ala. Tidak duduk dalam kesian belah Allah Subhanallah Ta'ala. Habis. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sabda? Tiada antara orang, tiada antara yang menderhakakan dua ibu bapaknya dan antara iblis. Nah, di dalam neraka. Malaikat mana tak ada bezanya. Darjah yang satu, darjah yang satu makna duduk lubang tulah. Kecek kapung tak duduk lubang tulah. Nah, anak yang derhaka pada dua ibu bapa ni, nah, dia akan duduk sekali dengan iblis dalam neraka di hari akhirat esok. Duduk lubang tulah. Itu Nabi sebut. Tiada antara yang menderhakakan dua ibu bapaknya dan antara iblis di dalam neraka melainkan darajah yang satu. Mana duduk tempat dulu. Duduk dalam neraka sekali dengan iblis. Nah, anak yang derhaka. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi Nabi sabda? Pada malam diisrakan dengan daku, kata Nabi. Diisrak, kepada langit. Pada malam diisrakan dengan daku kepada langit. Nah, israk makna jalan malam.
naik ke langit, dia panggil Mi'raj. Pada malam Isra', Nabi kata, melihatku, lihat akan beberapa kaum, beberapa puak yang digantungkan mereka itu, mereka itu beberapa kaum, beberapa puak sana. Tak gitu. Kena gantung, Nabi tengok. Digantung pada beberapa banyak batang pohon tamar. Ikat di pohon tamar. Pohon tamar tu daripada api neraka. Maka berkataku, yakni Nabi, kata bagi aminal wahyi. Mana orang hak menyampai wahyu. Tu aminal wahyi, orang hak menyampai wahyu. Yakni Jibril. Alaihi salam. Aminal wahyi makna pemegang amanah. Malaikat Jibril lah. Makna Nabi tanya malaikat Jibril. Nabi tanya berapa? Hai saudaraku, hei Jibril, siapa mereka itu? Mereka itu beberapa kaum yang digantung pada beberapa banyak batai kumur tu, batai tamar tak ni. Sahuknya Jibril. Sahuk tu makna jawabnya, jawab malaikat Jibril. Mereka itu beberapa kaum yang digantung pada pohon tamar tu. Siapa dia? Segala orang yang menderhaka bagi segala ibu bapa mereka itu. Beberapa kaum saat ni. Tak ada orang lain dah tu. Kalau hak kena ikat di pohon tamar tu, Jibril kata orang hak derhaka pada dua ibu bapa. Tak gitu. Faham macam mana kalau seorang anak yang membunuh ibunya, yang membunuh bapaknya. Lagu mana nak buat kira? Tak gitu. Pada hari ni zaman kita ni, zaman fitnah macam-macam lah. Bismillah ayah. Tak gitu. Kenapa tu? Kerana kurangnya didikan agama. Tak ada didikan agama. Tak gitu. Lagu mana kira? Orang hak derhaka tak turut. Ibu bapa tak sepakat buah ibu bapa pun. Tak ada duk semelah ibu bapa. Tak gitu. Tak ada duk kerak tekak ibu bapa. Tapi derhaka. Tak cara mana pada dua ibu bapa. Di hari akhirat esok digantung di pohon tamar. Sebab itulah kita perlu pada ilmu agama. Bila ada ilmu agama, tak ada masalah. Tapi payah. Manusia ni payah. Ya nak nampak benda yang sebenar tu. Bukan kata semua dah. Habis. Tu Nabi cerita pada malam Isra', Nabi kata aku tengok beberapa manusia, beberapa kaum, beberapa puak digantung pada pohon tamar, pohon kemur. Nabi tanya, ya Jibril, poria tu kena gantung di pohon tamar. Jibril Raya kata, iaitu orang yang derhaka pada dua ibu bapa. Sebab itulah hamba sebut di awal sana. Orang yang ada lagi dua ibu bapa, ayah kita masih ada lagi, ibu kita masih ada lagi, buat baiklah. Buatlah apa saja asalkan menyenangkan hati dua ibu bapa kita. Asal menggembirakan hati dua ibu bapa kita. Jangan perkara-perkara yang bercanggah, yang bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala. Sudahlah. Buatlah apa saja asal ibu bapa kita ni gembira, rasa suka hati, rasa senang, rasa tenang. Dengan apa hak kita buat. Ikutlah apa-apa saja. Jangan menyusah. Jangan menyakitkan hati dua ibu bapa. Buatlah apa saja. Orang hak meninggal dah dua ibu bapa. Ayah pun tak ada dah, mak pun tak ada dah. Doa. Gitu. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu doa. Pada semaya jangan tinggal. Doa untuk dua ibu bapa kita. Tak gitu. Doa. Lepas tu di samping tu kita sedekah. Tak gitu. Orang ada harta. Di antara perkara-perkara yang dapat menghapuskan
dosa, nah dapat apung dosa, nah iaitu dengan sedekah. Seperti mana hadis yang ambo dok baca lepas ada Nabi raya ummati, ni Nabi sabda, ummati ummatum marhumatun tadkhulu kuburaha bidzunubin kaljibal wa takhruju minal kuburi qad ghufira laha bistighfaril ahya'i lil amwat wassadaqat waddu'a wa qira'atil Qur'an. Kata Nabi, ummati, umat aku ini, ummatun adalah satu ummah, satu golongan, satu puak, marhumatun yang dirahmat, yang dikasihilah, yang dikasih sayang. Tak ada khulu kuburaha, masuk ia umat aku ke dalam kubur. Nah, umat aku bila mati, kata Nabi, nah, bizunubin kaljiban, dengan beberapa banyak dosa dia, dia bawa masuk kubur seperti bukit. Nak ayat kata banyak tak banyak kesalahan, kesilapan dia dengan Allah Subhanahu Taala. Mati bawa masuk kubur banyak. Kata Nabi, wa takhruju minal kuburi, dan keluar ia umat aku daripada kubur. Qad ghufira laha, sungguhnya telah diampun segala dosa dia. Tu apa habis dosa dia? Hak serupa bukit sah ni. Dosa dia banyak tak banyak serupa bukit sah ni, Allah Taala apa habis? Nah, ya tak bak masa mana masuk mati masuk kubur dosa banyak. Tapi bila bangkit pada mahsyar, Allah Taala apa habis dosa? Ah, kata Nabi, bistighfaril ahya'i lil amwat. Nah, dengan sebab minta ampun si hidup bagi si mati. Nah, orang hidup dok minta ampun lagi bagi si mati. Dengan sebab ni Tuhan boleh ampun dosa si mati. Nah, wasadaqat, dan dengan sebab sedekah. Dengan sebab sedekah juga Allah Taala boleh hapus dosa si mati. Wa doa, dan dengan sebab doa. Tak gitu. Kita hak hidup ni doa lagi untuk orang mati. Nah, Allahumma ufillahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Itu yang boleh hapus juga dosa si mati. Tak gitu. Minta dengan Allah Taala, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Tak gitu. Ni. Orang duk baca doa. Nah, bila seorang tu mati, minta supaya Allah Taala jadikan kubur dia ni satu taman daripada taman syurga. Jangan jadikan kubur dia ni si mati ni pada lubang-lubang neraka. Dengan sebab doa ni Allah Taala boleh hapun dosa si mati. Sebab tu doa. Allahumma afillahu kalau hak jatuh. Allahumma afillaha kalau hak tino. Tak gitu. Minta supaya Allah Taala hapun dosa dia, dosa si mati. Dengan sebab doa ni Allah Taala boleh hapun. Wa qira'atil Quran, dan dengan sebab baca Quran Tuhan boleh hapun juga. Dengan sebab baca Quran Tuhan boleh hapun dosa si mati. Sebab itulah kita duduk mengaji 40 ke apa tu comel molek lah. Kita sebagai anak-anak ni jangan duduk sayang. Jangan duduk sayang harta nak panggil orang baca Quran. Tak gitu. Kita wi sagu hati pada mereka yang baca Quran. Sebagai sagu hati untuk mereka. Habis masa sejam dua jam. Tak gitu. Tak panggil 15 orang ke, 30 orang ke, kali 30 orang. Sejuzuk seorang, 15 orang ke, 2 juzuk seorang. Nak habis, nak khatam 30 juzuk. Tak nanti habis 30 juzuk, baca keluar Allah surah ikhlas pun. Itu dengan hati kita penuh keikhlasan kerana Allah Ta'ala, dengan berkat ayat ni sekian-sekian, Allah Ta'ala boleh hapun dosa. Ni apatah kita sanggup panggil orang baca Quran sampai 15 orang, sampai 30 orang. Tu nak wi khatam sebuah Quran, niat pahala untuk dua ibu bapa kita. Wa qira'atil Quran, baca Quran ni dengan sebab baca Quran juga Allah Taala boleh hapun dosa si mati. Tu Nabi sebut dalam hadis, umat aku ni umat yang dirahmat, umat yang dikasihilah, umat yang dikasih sayang. Tak gitu. Mati masuk kubur dosa banyak. Tapi bila tubik daripada kubur, Allah Taala pun habis dosa dia. Dengan sebab 2 3 4 perkara tadi. Sama ada istighfar ataupun doa ataupun sedekah ataupun baca Quran. Kalau orang tak faham tu kata Allah nak panggil orang baca Quran, balah adik-beradik. Ya kata habislah pitih.
Tak gitu. Tak sah lah, tak sah buat. Tak gitu. Ha, dia panggil orang tak reti, orang tak faham. Dia duk nampak benda dunia lagi. Tak gitu. Ha, tak ingat dah pada si mati. Hati jadi masalah. Sedangkan Nabi royak mayat yang ada di dalam kubur seperti orang yang lemas di dalam laut sedang menanti-nanti, sedang menunggu-nunggu doa daripada ahli keluarganya. Adik kita, lebih lagi kita sebagai anak lah. Tak gitu. Ha. Apa kau nak habis sikit sebanyak harta untuk 2,000 bapak tak sayang. Tak gitu. Ha, kalau kita kira tak sayang sikit habuk. Nah, habis banyak mana piti, habis banyak mana duit kita tak sayang. Asal 2,000 bapak kita senang di sana. Mana di alam barzah ni lah. Tak gitu. Ha, kerana alam barzah ni. Nah, alam kubur ni Nabi Rayyan kata al-qabru. Nah, al-qabru raudatum min riyadil jinan au hufratum min hufarin niran. Nah, kubur ni kata Nabi satu taman daripada taman-taman syurga ataupun satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Tak gitu. Dan kubur ni juga permulaan tempat daripada tempat-tempat akhirat, akhir tempat daripada tempat dunia. Nabi kata al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kata Nabi kubur itu satu tempat permulaan tempat daripada tempat-tempat akhirat dan akhir tempat daripada tempat-tempat dunia. Kubur. Ya itu, semak tu bila seorang tu mati habis dah lah di atas dunia. Nak akan asyik sekali tak boleh. Nak gurah, nak main WhatsApp tak boleh. Habis dah, habis dah. Kehidupan dunia habis dah. Masa yang hidup tak apa, tak gitu. Yang masuk hospital, yang balas lagi WhatsApp kita. Tak gitu. Tu ada hospital dah, tapi balas WhatsApp lagi. Nah, makna tak habis lagi kehidupan atas dunia. Tapi bila mati habis dah. Nah, tak boleh nak main dah dia duduk di alam lain. Nah, jadi kita sebagai anak-anak lah betulah. Ya, dia kena perhati tengok. Ada-ada kalau kita jauh daripada kuliah-kuliah agama, jauh daripada nah, nasihat-nasihat agama ni menyebabkan kita sayang. Nak panggil orang baca Quran pun nak habis piti sikit sebanyak rasa sayang. Nah, tapi orang hak faham, orang hak reti tak sayang. Habis banyak mana piti pun tak apa. Asal 2,000 bapak kita senang, tenang, gembira, suka di sana. Walaupun tak ada sama kita pun tak apalah. Hari akhirat esok akan bertemu semula. Tak gitu. Kita ni di hari akhirat esok akan berjumpa semula. Dengan ibu kita, dengan ayah kita. Walaupun ya tak ada lama dah. Akan jumpa semula. Ha tu. Orang yang mata hati dia jelek, mata hati dia tak buta, dia dah nampak wajah ayah dia. Walaupun ayah dia tak ada lama dah, mak dia tak ada lama dah, dia dah terbayar-bayar. Tak gitu. Walaupun lama dah, puluhan tahun dah, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dah, 2,000 bapak dia meninggal. Seorang anak yang mata jelek, dia dah nampak. Nampak 2,000 bapak dia. Dia ingat. Ah, bila ingat begitu, nah, akhir lahir dalam hati kita, kok mana pun nak jumpa hari akhirat esok. Walau macam mana pun nak jumpa semula di hari akhirat esok. Tak gitu. Kita akan jumpa semula. Dan akan ziarah menziarahi antara satu sama lain dalam syurga hari akhirat esok. Tak gitu. Tu dia. Habis itu dulu kita sambung semula pula. Dan sabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada memintakan daku oleh sesuatu seumpama aku pinta serta segala mereka yang menderhakakan bagi segala bapa dan segala ibu mereka itu adalah aku di dalam syurga. Habis itu nah, wallahu a'lam. Apa yang baik datang daripada Allah, ya kurang dan lemah daripada kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri hamba, yang mana terkasar bahasa, tersilap bahasa, meminta maaf belaka. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana uluman nafi'atan muhitatan wasi'ah wa arzaqan wasi'ah wa a'malan salihatan maqbulatan wa sa'adatan darain wa husnal khatimah wa anta khairur razikin. Allahumma inna
na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa ainin la tadma wa nafsin la tashba wa du'a illa yusma. Allahumma fahkihna fid din wa 'allimna ta'wil ya Allah. Allahumma ihdina bi ayati kitabikal karim wa akhbari nabiyyikar raufur rahim. Allahumma rizqna taqwa fa innaha khairuz zad. Allahumma ja'al hadhil qaryata aminatan mutma'inna. Allahumma ja'al hadhil qaryata aminatan mutma'inna. Allahumma ja'al hadhil qaryata aminatan mutma'inna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahib saniyah, salli 'ala sayyidina Muhammadin khairil warra sajiyah. Waghfir lana, waghfir lana, waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhil lailah wa kulli lailah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ufir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tajawaz an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jibr ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.